sahabat, walaupun sedang berpuasa, tidak ada salahnya jika kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Terlebih pada masa pandemi seperti ini, maka kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. 1. Selalu minum air putih. Air putih sangat baik untuk kita karena tidak mengandung bahan-bahan tambahan lainnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita dehidrasi karena kekurangan air selama berpuasa. 2. Buka puasa jangan terlalu berlebihan. Seperti yang disunahkan oleh Rasul kita, cukup dengan kurma dan air putih juga sudah mengembalikan energi tubuh kita. Dan 3. Tetap berolahraga dengan olahraga ringan. Tidak perlu olahraga mengangkat beban atau lari sepanjang 10.000 meter. Disarankan untuk berolahraga secukupnya. Semoga kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita ketika berpuasa, agar bisa memaksimalkan ibadah dan amal di bulan yang agung ini. Amin ya rabbal alamin.